Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maminia. Saya adalah salah satu dari wali siswa di KPLA Al Mansur. Nah, kedua anak saya ini juga bersekolah di KPLA Al Mansur. Nah, anak ini yang pertama ini namanya Mbak. Ini kelas apa, Mbak? Ya, terus anak saya yang ketiga ini namanya siapa? Di kelas Al. Kelas Al Kati. Nah, kebetulan anak saya yang pertama itu namanya Mas Andro, itu juga alumni dari KPIRA Al Mansur. Nah, saya dari dulu mempercayai KPIRA Al Mansur untuk mendidik anak-anak. Pada masa penyebaran COVID-19 ini, pemerintah memang mewajibkan seluruh siswa untuk belajar di rumah. Pada mulanya, saya merasa khawatir, kan? Bagaimana dengan kelangsungan pendidikan anak-anak selanjutnya? Karena mereka tidak belajar di sekolah. Kekhawatiran saya akhirnya terbantahkan karena ibu-ibu di KPIRA Al Mansur, terutama wali kelas dari anak-anak saya Adin dan Audrey, telah membuat tutorial pembelajaran daring. Tutorialnya itu di-share di YouTube dan juga di-share di WA Group untuk setiap masing-masing kelas. Terus terang, saya sangat senang sekali karena atas tutorial dari ibu-ibu di yang di-share di YouTube dan di WA Group ini, anak-anak saya bertambah kreatif dan juga percaya diri. Nah, selama pembelajaran daring, terus terang anak saya berlatih untuk bagaimana berbicara. Kan setiap itu kan di video, setiap pembelajaran ada di video, ada di foto. Atas pembelajaran daring dari ibu guru KPIRA Al Mansur yang kreatif, inovatif, dan dapat mengembangkan potensi serta minat dan bakat anak saya untuk terus berkembang. Latihan public speaking mereka yang ditunjukkan melalui video yang disuruh untuk share di grup setelah pembelajaran daring.